Pemirsa, sebuah rumah di Pekalongan, Jawa Tengah yang ditempati janda tua bersama 4 cucunya roboh akibat terendam banjir air pasang atau rob selama 3 tahun terakhir. Beruntung saat kejadian, sebagian dinding rumah yang ambrol jatuh keluar sehingga tidak memakan korban. Satu persatu, sisa reruntuhan bangunan rumahnya ini ia bersihkan dengan tangan tuanya. Tubuh rentanya yang sudah tak mampu berdiri ini harus terpaksa kuat demi bertahan hidup meski rumahnya hancur. Mirisnya, tak hanya hancur, rumahnya juga terendam banjir. Tasripah, nenek tua berusia 65 tahun ini merupakan warga Kelurahan Kandang Panjang, Kota Pekalongan. Sebagian dinding rumahnya ambrol karena terlalu lama terendam banjir rob dalam 3 tahun terakhir. Satu sisi temboknya hancur dan membuat rumah bugil yang ditempati bersama 4 cucunya ini sebenarnya berbahaya untuk terus ditempati. Untung saja, nenek Tasripa tak menjadi korban saat musibah itu terjadi. Hingga saat ini, Tasripa mengaku belum ada bantuan dari pemerintah Kota Pekalongan. Padahal, ia sudah pernah didata oleh aparat kelurahan setempat. Lihatlah, semua peralatan rumah tangganya hancur tak bisa digunakan lagi. Saya kan mau keluar, mau rebus air. Saya belum rebus air kan, kompor di sini. Saya kan keluar, saya sudah mau keluar, saya di sini, dari sini berat. Saya belum ke sini. Kalau saya belum ke sini, apa saya sudah tidak ada. Tasripa berharap pemerintah segera memberikan bantuan berupa material bangunan agar rumah satu-satunya tersebut bisa kembali ditempati. Saat ini, untuk sementara Tasripa dan cucunya mengungsi di rumah tetangga karena khawatir rumahnya roboh di kemudian hari. Banjir di Pekalongan hingga kini masih menggenang, sekitar 30 cm hingga 1 meter. Ribuan rumah warga terendam air, warga kesulitan untuk beraktivitas. Daerah yang terendam banjir cukup dalam adalah Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Utara. Di Kabupaten Pekalongan, banjir merendam Desa Jeruk Sari, Mulyorejo, Tegal Dowo, dan Karang Jompo, Kecamatan Tirto. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews, memberitakan.